Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Mama Saren. Kali ini saya akan membuat roti goreng yang simple, hanya menggunakan 3 bahan. Ini bahan-bahannya, yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, 5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh ragi, setengah sendok teh garam. Kita aduk agar semuanya tercampur rata. Kemudian tuangkan sedikit demi sedikit air. Saya gunakan 200 ml air. Aduk terus. Aduk sampai terlihat halus seperti ini. Kalau sudah halus seperti ini, kita tutup menggunakan kain. Diamkan kurang lebih 1 jam. Dan ini sudah 1 jam. Kita buka. Setelah dibuka seperti ini, aduk agar membuang anginnya. Kemudian panaskan minyak goreng. Ambil adonan 1 sendok makan, kemudian goreng. Ini cetakannya terlihat sangat kecil karena menggunakan sendok makan. Jadi bentuknya kecil-kecil seperti ini. Jangan lupa balik sebelah sisinya agar matangnya merata. Gunakan api kecil saja ya. Goreng sampai coklat. Dan sudah coklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Dan siap untuk disajikan. Terima kasih yang sudah melihat video saya. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.